Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayat talaba as-sana as-sadisah. Subahul khair. Kaifa halukum? Mada darsunal ana? Nabda darasana biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ustaz Rozak akan selalu mengingatkan khususnya untuk diri Rozak sendiri dan juga kepada siswa-siswi kelas 6 bahwasanya mari kita sama-sama melaksanakan 3M. M pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Itulah hal 3M yang harus kita lakukan. Siswa-siswi kelas 6, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran yang ke-1 dan sekarang kita masuki pelajaran yang ke-2 tentang al-a'malul yaumiyatu. Artinya adalah kegiatan sehari-hari. Ya, dibuka bukunya halaman 20. Kita akan membaca dan menghafal kosakata. Oleh karenanya simak baik-baik dan perhatikan. Kita mulai dengan kosakata yang pertama adalah yadhabu, pergi. Pergi yadhabu. Yusolli sholat, sholat. Yusolli. Yaqra'u, membaca, membaca. Yaqra'u. Yatakallamu, berbicara, berbicara. Yatakallamu. Yajlisu, duduk, duduk. Yajlisu. Yaktubu, menulis, menulis. Yaktubu. Yadkhulu, masuk, masuk. Yadkhulu. Yakhruju, keluar, keluar. Yakhruju. Yal'abu, bermain, bermain. Yal'abu. Yanamu, tidur, tidur. Yanamu. Ya'malu, bekerja, bekerja. Ya'malu. Yastarihu, istirahat, istirahat. Yastarihu. Yatanawalul futuro, sarapan pagi, sarapan pagi. Yatanawalul futuro. Yatanawal ghadaa, makan siang, makan siang. Yatanawalul ghadaa. Yagtasilu, mandi, mandi. Yagtasilu. Yaqumu, berdiri, berdiri. Yaqumu. Yata'allamu, belajar, belajar. Yata'allamu. Yatanawalul asya'a, makan malam, makan malam. Yatanawalul asya'a. Itulah kosakata mengenai al-amalul yaumiyatu. Itulah kalian harus hafalkan kosakata tersebut. Kemudian kalian mengerjakan latihan 2. Yang mana latihan 2 ini kalian perhatikan gambarnya, kemudian isilah titik-titik tersebut dengan bahasa Arabnya sesuai dengan gambarnya apa. Ya, bisa dimengerti. Halaman 21 dan juga 22. Kirimkan hasil tugas kalian latihan 2-nya melalui via WhatsApp berupa foto dan hafalannya kosakata melalui voice note. Ya, kita tutup atau kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini.
dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, syukron, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.